kita berdua telah membahas sejumlah isu baik bilateral maupun internasional. Yang pertama, komitmen Amerika untuk meningkatkan strategic partnership dengan Indonesia akan fokus kepada bidang-bidang kerjasama dan investasi. Dan bulan depan akan ada tim yang membahas mengenai pengaturan perdagangan dan investasi bilateral berdasarkan prinsip-prinsip win-win solution. Yang kedua, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, kita juga sepakat untuk menguatkan kerjasama di bidang perdamaian.